Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita mulai, kita baca Al-Fatihah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Penjumlahan kecepatan. Ya. Jadi kalau pada dua
kecepatannya bagaimana? Kecepatan yang diukur, kecepatan kerangka kedua diukur dari kerangka yang pertama, bagaimana? Gimana sini? Penjumlahan kecepatan di kerangka latih. Gimana? Kalau ada di SMA itu, SMA jika dasar. Ayo, kalau ada dua objek bergerak, mobil dengan mobil berlawanan, bagaimana kecepatan mobil pertama diukur oleh orang yang ada di mobil kedua? Gimana? Pernah nggak kamu melihat atau merasakan kalau kamu naik mobil, ada mobil satu lagi, bagaimana kecepatan yang mobil yang mengarah ke kamu? Terus bandingkan kalau misalnya barengan gitu kan. Arahnya sama, sana semua. Satu kamu ada di mobil pertama, ada yang lain di mobil kedua. Bagaimana perasaan kamu tentang kecepatan kawan tadi? Yang mana yang lebih cepat? Searah atau yang barengan? Searah lebih cepat. Perasaan. Gak usah pakai matematika, pakai perasaan. Yang berlawanan lebih cepat. Yakin. Kan naik motor kan? Pergi naik motor kan? Oh jangan pergi. Bisa deteksi. Kecepatan yang diukur dari satu kerangka acuan terhadap kerangka acuan yang lain kalau dua kerangka acuan itu bergerak berlawanan dengan berbarengan ya, nanti dicek saja. Nah, demikian halnya juga dengan penjumlahan kecepatan pada kasus transformasi Lorentz ini juga berlaku seperti itu ya. Artinya tetap ada penjumlahan kecepatan antara satu kerangka acuan dengan kerangka acuan yang lain. Itu idenya ya. Nah. Meninggalkan si S ya, selama waktu T.
jarak maksudnya ini ya. Maksudnya jarak. Ini direction, ini direction ya. Nah, terus yang di dalam kerangka yang diam, ini orang di pinggir jalan, ini ada orang di dalam gerbong kereta. Nah, orang yang di dalam gerbong kereta ini bergerak. Ya. Ini siapa lagi? Bergerak ke sana katakanlah ya, dengan kecepatan u aksen x. Jadi orang yang di dalam kereta itu juga bergerak dengan kecepatan x. Keretanya sudah bergerak, kemudian orang yang di dalamnya juga sudah bergerak dengan kecepatan x. Ya. Terus dari transformasi ini yang kemarin dari transformasi Lorentz kemarin kita punya bahwa x itu sama dengan gamma x aksen plus y aksen t aksen. P ini adalah kecepatan kerangkanya ya. Ini adalah kecepatan kerangka. Ini yang kemarin dari X nanti kalau Pak Herman Pak, nanti malah lagi videonya ya. Ini malah rekamannya, lihatlah rekamannya yang mana. Pak nak ketemu, jangan di skip-skip ya. Terus selain ini ada x sama dengan ada y sama dengan y aksen dan z sama dengan z aksen. Terus t nya juga berubah. Ingat di transformasi Lorentz bahwa t itu tidak sama dengan y aksen ya. Iya. Ya. Jadi t nya kita punya ini sama dengan gamma t aksen plus t x aksen c kuadrat. Ini juga ada. Oke. Di bagian ini kemarin kalau salah dicepet-cepet ya. Di harus baca ulang bukunya ya. Ini ya, ini yang kita dapat dari minggu kemarin. X, kemudian Y, Z, T, dan di aksennya ya. Artinya bentuk transformasinya dia berubah. Ini X aksen sama dengan gamma X, Y, Z, T, D aksen. Ini PT ya? PT Pak. T ya? Iya. Ini masih tetap sama. Iya, ini Z aksen masih tetap sama. Ini T aksen sama dengan gamma T min ya. P X berkuadrat. Ini transformasinya. Jadi ini maksudnya posisi yang diukur oleh kerangka yang diam terhadap kerangka yang bergerak. Ya, posisi X. Yang ini waktu yang diukur oleh kerangka yang diam terhadap kerangka waktu yang ada di kerangka bergerak. Nah ini sebaliknya. Ini orang yang di dalam gerbong melihat orang yang ada di pinggir jalan. Itu maksudnya transformasi itu ya. Oke. Kemudian coba lihat ini. Kalau ini kita turunkan, ini diturunkan, diferensialkan ya. Jadi turunkan semuanya. Ya, lihat P-nya bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi ini dapatnya di X. Gamma tetap. Ini di X aksen plus
P DT aksen ya. Ada masalah di sini? Hah? Yang mana? X yang itu. Iya. Kan ini variabel. Artinya bisa berubah. Ya. Jadi ini D berubah. Ya. Nah, ini juga sama T-nya. Nah, lihat kan? Sekali lagi di transformasi lo T-nya itu bukan tetap. Jadi berubah dia ya. Kan tidak sama antara yang bergerak dengan yang beda dengan ketika di mekanika Newton waktu kita membahas tentang gaya kecepatan di mekanika Newton T-nya itu tetap konstan. Ya. Nah, ini beda. Nah, ini kita turunkan. Terus ini DY sama dengan D aksen, kemudian DZ sama dengan DZ aksen. Lalu ini karena dia berubah juga, DT sama dengan gamma DT aksen plus T DT aksen plus D kuadrat ya. Ini kalau kita temukan. Oke. Oke. Ini yang mengubah itu ya. Terus yang kita ingin ketahui bagaimana bentuk kecepatan si apa si UX ya. Si UX aksen dan si UY dan UZ. UX aksennya itu seperti apa? Ini kan bergerak kan di sini ya. Jadi bergeraknya itu seperti apa? Itu yang mau kita ketahui. Karena ini kecepatan orang yang di dalam ya, kan ada dua kecepatan. Ada P ini kecepatan kereta. U ini adalah kecepatan orang yang di dalam. Jadi ini kecepatan yang ingin kita ketahui kecepatan. Jadi untuk mendapatkan si U aksen ini, karena dia saling berhubungan antara yang bergerak dengan yang diam. Ya, sementara kita punya dari sini juga bisa sebenarnya. Jadi karena di sini kita punya bentuk transformasi x terhadap x aksen, maka ini kita cek lewat u x-nya seperti apa. Nah, kecepatan. Ini kecepatan. Kecepatan berapa kecepatan? Kecepatan. Apa sih ini? Mondak i. Kecepatan. Linda. Apa kecepatan? Kecepatan itu waktu yang dibutuhkan sangat sedikit. Jelasinnya cepat-cepat. Cahaya. Nah, enggak mampu ya, jangan ngobrol. Ayo, apa? Kecepatan itu apa? Ini 2015. Oh iya, semester 3 ya. Pusing gak sama semester 3 lah kali ya? Oh, cipa gitu. Ya, gimana kecepatan? Ini siapa? Sipa. Hah? Sipa. Mana Sipa? Apa maksud kecepatan itu apa? Ini? Siapa namanya? Mega. Hah? Mega. Nah, apa Mega? Jarak bagi waktu. Itu bahasa kan bahasa fisika, itu bahasa anak SD lah. Oh, SD. Ini siapa tuh? Hah? Ah, ini itu. Apa? Maaf aja sini kenalan, apa enggak tahu kan. Ini?
izinin. Ayo, apa maksudnya di pantal tuh? Kalau kata sini itu yang adalah jarak dibagi waktu. Oke. Okay. Nah, bahasa yang lebih halus lagi coba. Berapa cepat benda bergerak? Tandanya benda bergerak itu apa? Berubah tempat. Kalau dalam fisika, tempat itu disebutkan sebagai apa? Tempat. Tempat, bukan tempat. Satu. Kok berpindahan? Bapak ada di sini, udah pindah belum? Belum, tempat awak di sini kan? Posisi. Berarti tadi ada perubahan posisi. Nah, kecepatan perubahan posisi. Jadi kecepatan itu adalah perubahan posisi. Nah, itu maksudnya ya, supaya enggak bingung. Jadi si UTG ini untuk mendapatkannya kita turunkan saja. Nah, bahasa matematisnya ini kita turunkan saja x-nya terhadap waktu. Fisikanya ini adalah perubahan jarak dalam waktu tertentu, perubahan posisi dalam waktu tertentu. Jadi untuk dapatkan UX ini turunkan X terhadap T ya. Di sini kita sudah punya DX, sudah punya DY, DZ dan DT ya. Kita bagikanlah. Ini kita bagi semua dengan DT. Dapatnya jadi OX sama dengan DX DT sama dengan DX nya adalah ini ya, tinggal dibagi dengan DT ya. DX nya adalah ini, gamma dikalikan dengan DX aksen plus V ya, plus P DT aksen dibagi dengan DT ya. Terus QY nya itu sama dengan DY DT, sama dengan DY aksen DT aksen DT ya. Terus QZ nya sama dengan DZ DT sama dengan DZ aksen DT ya. Oke. Nah, DT nya itu adalah yang ini kan ya, DT adalah yang ini kan. Maka yang bagian ini sama dengan UX itu sama dengan gamma dikali DX aksen plus P DT aksen dibagi ini gamma DT aksen plus P DX aksen dikuatkan ya. Nah, ini hilang. DT nya boleh gak? Itu yang bergerak apa ya? Yang tapi itu bergerak enggak kan, ini kan DT kan? DT nya ini kan? Bukan ini kan? Oh, bila nanti macam ya? Ya DT kan pasti. Berarti yang lainnya juga, Pak, ya? Yang lainnya juga, yang tinggi itu. Itu nanti, kan dah. Terus oke. Okay. Ini ada X aksen, DT aksen, DT aksen, aksen ya. Kalau yang bagian ini kita keluarkan DT-nya,
Ini dapatnya sama dengan DE absen plus P DT absen dibagi. Keluarkan ininya. DT absen 1 plus gitu ya. Ini P per C kuadrat DE absen DT absen gitu ya. Ya enggak? Benar enggak? Coba kalikan ke dalam. Ini kalikan ke sini dapatnya DT absen. Yeah. Ini kalikan ke sini dapatnya P per C kuadrat. Oke. Okay. Kemudian ada DE. Yeah. Ini kalikan ke sini kan? Yeah. Ada DT absen dengan DT kan? DT absen dibagi DT absen satu kan? Iya. Yeah. DE ya. Sama ya? Sama. Sama enggak? Sama. Sama-sama meningkat ke. Ya enggak, Yuri? Enggak usah catat, Yuri ke. Tonton aja videonya, banyak ikutan. Iya. Jadi bapak dulu kuliah duduk depan. Duduk depan. Waktu dosen menjelaskan menurunkan rumus. Misalkan di sini catat. Awalnya catat. Inilah. Ini catat. Terus hilangkan beberapa langkah, catat lagi. Terus selain itu perhatikan langkahnya, perhatikan, ingat. Terus misalnya kelang 3 langkah, baru catat. Nanti setelah itu misalkan hasil akhirnya, catat. Nanti setelah pulang, dan pulang di rumah diulangi lagi. Diulangi menurunkan yang tadi, berdasarkan langkah-langkah tadi. Nah, itu salah satu cara untuk melatih ya, melatih atau menurunkan rumus itu bagaimana. Ya. Kalau dapat, wah seneng kan? Kalau nggak dapat kan, nyari lagi kemana? Oh, ya. Dan jatuh kan? Nah, itu salah satu cara ya, trik yang mungkin bisa dipakai. Karena bagaimanapun juga tetap matematikanya harus dipahami, harus dikuasai untuk menjelaskan fenomena yang disukai. Harus tetap bisa menurunkan ini tetap. Pak, dipakai gak? Menurunkan rumus studi SMA, enggak. Dipakai, menurunkan rumus ini tidak dipakai di SMA, apalagi integral sampai 5/3 kan? Cacingnya ada 3 kan. Waktu lagi, misalkan waktu ada 5/4. Kalau yang sudah bermain di wilayah imajiner atau apa namanya, di matematika yang sangat abstrak, nah itu sangat banyak dipakai kan di setelah tamat dipakai. Nah. Coba dipakai. Nah. Mangkonyo kasih ke. Turunan kan. Tidak di SMA. Jadi untuk aku belajar ini, silap. Hah? Ilmunya udah dipakai. Kalau baik. Ibu kelamuan, namanya SMA belajar gitu. Kenapa lagi sekarang? Cacet gitu. Oh, karena jadi dosen. Nanti coba, kalau pun enggak misalkan jadi ketua RT, dipakai enggak ini? Enggak. Terus apa kemarinnya? Kenapa? Iya. Itu apa ya, Pak? Itu apa? Itu apa? Ya kalau jadi peneliti, jadi dosen, katakanlah tadi kan. Kerjanya di lapan, di DT atau di batan.
lanjut S2, S3 kan? Pakai, tetap dipakai ya. Minimal untuk melewati proses itu. Setelahnya tidak dipakai juga, kamu juga itu kan tadi. Mana ada jadi ketua RT ada warganya bermasalah. Sebentar, saya hitung dulu pakai intekal bagaimana. No. Jadi untuk apa? Coba untuk apa? Kira-kira. Ya makanya untuk apa gunanya kalau dipelajari ini? Hah? Oh, usah dipelajari. Halo. Oh, ketahuan, yakin. Nyalah enggak capek-capek, kepala pening. Rambut lah uban galo, botak gitu. Cuma ngelihat di sini ya. Enggak bisa. Coba lah, balik ke kuliah, mikirlah sekali-sekali nanti. Kenapa lah aku nih kuliah fisika? Rasa aku kemarin aku tidak datang fisika. Kenapa dimasuk fisika? Gak apa-apa, kalau ada yang keluar juga dari fisika, ya gak apa-apa lah. Itu mengurangi saingan. Ya, yang masuk bisa masuk kalau di A namanya atau angkatan 1000 gitu. 1000 nanti setelah tamat nah, tambah pening ya. Saingan siko kantor bukanya siko ya. Lipin kawan kan kawan. Jadi coba nanti dipikirkan gimana apa sih ini untuk apa. Supaya makin mantap ya. Supaya makin mantap benar saya ini mau di fisika. Cepat. Oke, lanjut. Iya. Nah, ada yang ditanya? Yurika. Masih bimbang? Hah? Iya, masih bimbang. Enggak yakin. Nah ini sudah kita bentuk, jadi semuanya dibagi dengan dibagi BP yang keluarkan. Terus apa lagi? Lalu semuanya kita kalikan dengan 1/dt absen. Semuanya kita kalikan 1/dt absen. Di atas kalikan dengan 1/dt absen, di bawah juga. Maka kita punya UE itu sama dengan ini dapatnya DE aksen DE aksen plus ini ya P DE aksen DE aksen ini ya dibagi dengan DE aksen 1 plus P per T kuat K. Ini nomornya adalah DE aksen DT aksen ya. Tadi kecepatan apa? Kecepatan itu adalah perubahan posisi waktu tertentu. Buanglah kepeanku. Perubahan posisi terhadap waktu. Nah ini dx dt ya. Ini adalah ue. Artinya kalau x aksen dt aksen ini adalah ue aksen. Betul kan? Yang ini ya. Ini ue aksen. Terus plus ini v. V saja. Itu kan dt dt ya. Hah? Habis atau jadi satu? Satu. Ini 1 plus P per C kuadrat, ini jadinya? Oh, itu P
absen E. Nah, ya. Nah, ini adalah kecepatan si kecepatan orang yang bergerak di dalam kerangka ini kan ya diukur oleh orang yang diam ya. Terus UY-nya, nah, lihat UY-nya. UY-nya itu sama dengan DY DT. DY DT, DY-nya tadi mana? DY absen. DY absen, DT. Itu DT-nya apa? DT absen. Nah, yang berubah nanti kan DT ini kan? Dibagi DT ini kan? Nanti nanti kamu jangan percaya dengan ini ya, Bapak tulis ya, nanti dicek ya. Ini dapatnya adalah UY absen per 1 plus B per C kuadrat. Ini adalah UY absen. Ya? Aku macam itu Pak, nanti cek ya nanti. Makanya jangan percaya, jangan percaya. Oh, Bapak itu begitu, enggak apa-apa. Penting kamu cek, turunkan. Terus UZ itu sama dengan UZ aksen 1 plus B ini UX aksen per C kuadrat ya. Nah ini kecepatan yang bergerak dalam kereta diukur oleh yang diam ya. V adalah kecepatan kereta. Sebaliknya tadi kan Bapak ngomong kita ini mengetahui UX aksennya seperti apa dengan cara mendapatkan UX-nya atau bisa kamu turunkan dari sini sama juga ya. Coba lah nanti kamu turunkan dari sini. Harusnya harusnya bentuk transformasinya UX aksen ini sama dengan UX min V. Nah ya. UX min V 1 min plus V UX aksen per C kuadrat min namanya. Terus UY aksen sama dengan UY dibagi dengan 1 min. 1 min P per C kuadrat itu UY ya. Nah, terus ini UZ nya sama dengan UY aksen ya. Ini adalah UZ dibagi 1 min P per C kuadrat ini UY aksen. Nah, ya, hati-hati dengan tanda ya. UY aksen UY. Ya, yang bawah ini tetap. Ya, yang bawah ini tetap. Ya. Ini catatannya dengan catatan si orang dalam kerangka atau kerangkanya kerangka bergerak dalam arah sumbu X. Ini ya. Ketika sumbu X maka ini UX ya. UX yang berubah yang bentuknya lain dari Y dan Z. Nanti cek. Oh, untuk yang kalau misalnya dia bergerak dalam UY. Nah, seperti apa? Benar enggak dia mengikuti pola ini? Ya kan iseng-iseng kan? Melatih apa? Melatih minimal mempercepat tidur. Biasanya kalau ngadepin buku baca Quran ya. Mulai berumus lompat ke lawan ya, ya. Langsung blok ya, ya. Tapi kalau nyima HP lebih lama tahan ya. Nah, itu minimal untuk mempercepat proses itu ya. Oke, itu
apa? Itu bentuk transformasi dari satu kerangka acuan ke kerangka acuan ketika mengukur kecepatannya ya nih. UE, UE, UZ, UE Gaussian, UE Gaussian, UZ Gaussian. Oke, ada masalah? Kalau ada masalah silakan diselesaikan ya. Oke, lanjut. Nah, di awal kita kuliah di transformasi Galileo bahwa kalau misalnya sebuah ada penjumlahan kecepatan, maka kecepatannya bisa melebihi kecepatan yang pertama, ya. Jadi ada dua objek yang bergerak berlawanan tadi. Kecepatan yang diukur oleh satu kerangka acuan itu bisa melebihi kecepatan, artinya ada penambahan kecepatan ya. Ada penambahan kecepatan. Jadi kalau P1 kecepatannya 20, P2 kecepatannya 30, arti ada penambahan P-nya itu sebesar 20 jadi 50 ya. Bisa seperti itu, ada kecepatan, ada diperbolehkan penambahan kecepatan ya. Itu di transformasi Galileo. Nah, di transformasi lo kan idenya sama tadi kan? Idenya sama adalah penjumlahan kecepatan juga kan? Tapi apakah penjumlahan kecepatan ini masih memenuhi batas maksimum kecepatan yang diperbolehkan? Dalam artian apakah kecepatan, apakah penjumlahan kecepatan, apakah penjumlahan kecepatan pada transformasi Lorentz ini tidak melebihi, tidak melebihi kecepatan cahaya, karena C itu adalah yang diketahui sebagai kecepatan yang paling cepat ya. Apakah ketika penjumlahan kecepatan transformasi Lorentz juga memenuhi ini ya? Karena di transformasi Galileo ketika penjumlahan kecepatan satunya objeknya bergerak dengan kecepatan cahaya, hasil jumlahnya itu melebihi kecepatan cahaya ya, ada penambahan sehingga kecepatan akhirnya melebihi kecepatan cahaya ya. Artinya itu melebihi batas yang diperbolehkan. Jadi Einstein tidak setuju kalau itu melebihi kecepatan cahaya. Ya, artinya harus dibenerin. Nah, kemudian kalau di transformasi Lorentz yang tadi kan sudah kita cek konsekuensinya, ada dilatasi waktu, transformasi kontraksi panjang. Bentuk penjumlahan kecepatan yang seperti ini. Nah, bentuk penjumlahan kecepatan yang seperti ini apakah melanggar ini atau tidak? Nah, itu selanjutnya ya. Itu kita mau cek. Nah, untuk melihatnya, misalkan bahwa UE aksen ini sebesar KC. Ya, KC. C adalah kecepatan cahaya. K ini adalah sebuah konstanta yang kita misalkan saja, kita taruhkan di sana. Ya kan? Kalau K-nya sama dengan 1, U aksen C-nya sama dengan 3/10/8. Ya, sama dengan C gitu ya. Ya, UE aksennya itu sama dengan KC. Ya. K ini adalah sebuah pengali saja, ya. Sebuah pengali untuk mengecek apakah nanti
penjumlahan kecepatannya tidak melebihi si C. Gitu ya. Artinya K yang maksimum itu hanya boleh satu, tidak boleh dua, dengan kalau dua, dua kali C itu maka kalau tiga, tiga kali, kalau misalnya 0,8 oke lah, tidak apa-apa kata Einstein, karena masih di bawah kecepatan ya. Tapi kalau luar sudah lebih dari satu, maka Einstein. Jadi dari sini kita akan cek apakah K ini maksimalnya hanya satu atau lebih, kan? Ya kalau gitu ya. Itu hipotesisnya. Nah untuk itu kita masukkan di apa? Di transformasi kecepatannya nih ya. Nah, jadi UX sama dengan UX absen plus apa? Plus P plus 1 plus P X absen ya. P UX absen plus C dibuat K ya. Ya selain UX absen yang ini sama dengan V juga ya. Ini V, kecepatan ini. Jadi orang yang di dalam kerangka yang bergerak tadi, dia bergerak dengan kecepatan KC, begitu juga dengan gerbongnya ya. Dia juga bergerak dengan kecepatan KC. Ya. Nah, kalau kita cek, jadi UX-nya sama dengan KC. Ini KC juga dia. Ini 1 plus KC. KC ini ya. C kuadrat ya. Berapa ini? 2 KC 1 plus KC. Kapan katanya?
Oke, okay, bisa? Bisa ya. Sudah ya. Terus selanjutnya di transformasi Galileo ada penjumlahan kecepatan tadi ya. Penjumlahan kecepatan ada penjumlahan kecepatan di transformasi Galileo. Jadi misalkan si kereta tadi bergerak dengan kecepatan v, kemudian ada yang di dalam bergerak dengan mendekati keretanya dengan kecepatan cahaya, ada orang yang di dalam dengan kecepatan v. Nah, orang yang mengukur di luar itu mengukurnya kecepatannya bertambah melebihi kecepatan cahaya kan, itu di Galileo ya. Jadi ini pada transformasi Galileo ada penjumlahan kecepatan bahwa UE ini sama dengan P plus C gitu kan. Ini yang tidak boleh, ya ini yang tidak boleh di karena dia melanggar ini kan, ada penambahan sebesar p kan, nah ini tidak boleh. P ini ada di transformasi Galileo. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya si kejadian yang ada di transformasi Galileo kita bawa ke sini, ya. Jadi ini UE Carson. Jadi bagaimana kalau ini kita masukkan ke sini? Apa jadinya? Apa dia masih melebihi kecepatan cahaya atau tidak? Ya. Jadi UE itu sama dengan UE Carson plus V per 1 plus V UE Carson per E kuadrat. Nah, masukkanlah ke sana. Ini dapatnya ini tambah ini 2 kan? Iya. 2V plus C dibagi dengan 1 plus V kuadrat plus VC ini ya, ya. Dibagi C kuadrat. Oke, okay. Ada masalah? Enggak ya? Nah, karena kalau ada masalah selesaikan sendiri kan? Nah, kita cek. Ini 2V plus C dibagi dengan C kuadrat plus V kuadrat plus VC di atasnya dikalikan dengan C kuadrat ya. Satu dua satu satu apa?
plus B. Uniknya sama dengan C. Jadi unik aksennya sama dengan C. Unik aksennya itu sama dengan C. Terus apa lagi? Jarak kecepatan cahaya pada pengamat itu menjadi C plus B. Kecepatan cahaya, kecepatan cahaya pada pengamat, pada pengamat menjadi U plus C. Nah ini P plus C. Kita punya ini tadi ya, ini kecepatan ini kecepatan siapa? Kecepatan siapa? Aksen? Kecepatan orang yang ada dalam kerangka acuan ya? Iya. C. Maka orang yang melihat kan V-nya gerbongnya bergerak dengan kecepatan V kan? Maka yang diukurnya kecepatan jalannya menjadi V plus C ya? Oke. Terus ini U aksen plus V ini yang ini bukan? Coba lihat. Orang yang ada di luar itu akan melihat bahwa kecepatan cahaya pada gerbong itu sama dengan P plus C. Ini adalah kecepatan gerbong kecepatan orang yang di dalam tadi kan, ditambah dengan kecepatan gerbong kan. Ini juga yang dilihat oleh si orang yang di luar gerbong kan, sama kan. Artinya ini itu sama dengan ini kan. Iya. Nah itu maksudnya ya, supaya tak bingung Pak, jadi gitu ya. Jadi ini sama dengan P plus C. Yang ini 1 plus P, ini C, C kuadrat ya. Sama dengan apa? Ini lah nih. Terus apa jadinya? P plus C kali C ya, C plus P ya, iya. Ini ya, ya, jadi dia masih, jadi meskipun ada penjumlahan kecepatan di transformasi Lorentz, kecepatan yang diukur oleh orang yang diam di luar kerangka dan di luar gerbong tadi itu masih sama, masih C juga. Nah, ya. Jadi C-nya tetap di mana? Di manapun. Jadi di dalam gerbong tetap C, di luar juga tetap C. Ya, kecepatan cahaya itu sama untuk semua kerangka acuan ya. Nah, itu di hukum relativistik yang khusus. Nah, itu maksudnya ya. Oke, ada masalah? Enggak ya. Jadi sudah tahu. Ada masalah? Tidak. Siap, UTS?
Yurika? Ada yang ingin tanya? Nanti Bapak belum punya ide untuk soalnya.